Hingga saat ini rupanya belum ada kejelasan terkait calon daerah otonom baru Berau Pesisir Selatan menjadi daerah otonomi baru atau DOB Berau. Terkait hal tersebut, pengurus tim pemekaran DOB BPS Akmal mengatakan, saat ini berkas pemekaran calon daerah otonomi baru Berau Pesisir Selatan atau CDOB BPS telah masuk ke Kementerian Dalam Negeri dan secepatnya akan dibahas di DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi DOB. Meski seluruh persyaratan telah rampung, namun ternyata masih ada kendala yang dihadapi tim pemekaran, yakni terkait tapal batas antara Berau dan Kutai Timur yang belum kunjung kelar. Namun demikian, ditegaskan Akmal, hal tersebut bukanlah kendala berarti untuk pengesahan DOB BPS, pasalnya pengesahan DOB BPS hanya tinggal menunggu membaiknya keuangan pemerintah pusat. Berau Pesisir itu masuk daerah yang sudah diampreskan, 65 daerah yang sudah lama diampreskan. Dan sekarang total semuanya calon daerah otonomi baru itu hampir 314 daerah. Dan memang tidak bisa sekaligus semuanya disahkan oleh Presiden. Tapi kita berharap kepada pemerintah pusat, daerah-daerah yang sudah diampreskan itu ada skala prioritas yang harus diselesaikan lebih dulu. Dan mudah-mudahan dengan perbaikan APBN yang akan datang, Berau Pesisir bisa dipercepat proses penyelesaian dan pengesahan. Dan bukan hanya Berau Pesisir yang terkendala sekarang pengesahan pemerintah pusat, semua daerah. Rika Widyasari, Benus TV, melaporkan.